Baiklah, semua orang sudah berkumpul di ruang makan untuk makan malam bersama, termasuk Felicia yang akan menginap di rumah Ipana malam ini. Ia masih begitu kagum karena bisa melihat secara langsung bagaimana aktivitas keluarga Sultan ini, apalagi melihat Ipana yang selalu bersandar di dada bidang Irfan, bahkan sampai berebut dengan sang ibunda. Kini ia tengah dihadapkan dengan hidangan yang begitu menggoda di lidahnya. Perut yang terasa sangat lapar meronta-ronta untuk diisi secepatnya. Ia duduk dengan canggung di sebelah Ipana, sementara Irfan sesekali menoleh ke arah gadis yang baru saja dibawa oleh Ipana. Dede bertemu dengan dia tadi pagi, ayah. Anaknya baik, pintar bela diri, akademiknya juga bagus. Gak banyak protes juga. Boleh kan kalau Dede coba dulu, ayah? Ucap Ipana ketika ditanya. Semoga apa yang diharapkan oleh Ipana memang ada di dalam diri gadis ini, batin Irfan yang menghargai keputusan Ipana. Apa ayah lelah? Tanya Ipana di sela makannya. Ada apa sayang? Tanya Irfan lembut. Hem, ada beberapa file perusahaan yang sulit untuk Dede pahami ayah, ucap Ipana. Ya sudah, habis makan kita ke ruang kerja ya, ucap Irfan tersenyum. Sekarang habiskan dulu makanannya, sambungnya. Tidak ada lagi Irfan yang dingin dan kasar. Saat ini hanya ada sosok seorang ayah dan kakek yang begitu sabar, penyayang dan pastinya lemah lembut. Hari ini, Felicia kembali dibuat tercengang dengan melihat bagaimana perubahan sikap orang-orang yang terdengar sadis dan kejam di dunia bisnis. Diam-diam, ia berusaha untuk menahan tangisnya. Ia begitu merasakan kerinduan kepada sang ayah karena melihat interaksi antara Ipana dan Irfan. Mereka menghabiskan makanan itu dengan segera. Rumah besar itu terlihat lenggang karena bocah kembar dan mengemaskan itu tengah pergi. Selepas makan, Ipana segera pergi menuju ruang kerja bersama dengan Irfan dan Felicia. Mereka mempelajari beberapa berkas yang sangat penting. Felicia yang cukup pintar dengan mudah menyerap penjelasan dari Irfan. Walaupun pria tampan itu menjelaskan dengan tegas dan berwibawa, namun apa yang ia jabarkan itu bisa ditangkap dengan mudah. Sementara di belahan dunia lain, seorang laki-laki dengan mata yang berkaca-kaca dan rasa tidak percaya melihat postingan sosial media milik Pajeri. Apa ini benar? Aku tidak bermimpi kan? Dia mengatakannya kepada dunia jika ia merestuiku, ucap Tono tidak percaya. Tuhan, jadikanlah Ipana milikku, batin Tono tersenyum senang. Sedikit percaya diri karena ia sangat yakin jika laki-laki yang ada di dalam video itu adalah dirinya. Ia memilih untuk menghubungi orang tuanya yang berada di pinggir kota, di mana peternakan mereka berada. Tut, tut, tut. Halo, nak. Sapa Ibu Tono dari seberang telepon? Ibu, apa itu? Apa Ibu sudah tidur? Tanya Tono lembut. Belum, nak. Ada apa? Kamu nggak pulang malam ini? Tanya Ibu. Tidak, Bu. Eja ada kabar baik untuk Ibu dan Bapak. Ucap Tono tersenyum dengan air mata yang siap untuk menetes. Kabar apa, nak? Syukurlah jika kita kembali mendapatkan kabar bahagia, ucap ibu terdengar sangat bahagia. Eja sudah mendapatkan calon istri, Bu, tetapi gadisnya belum mau menjalin hubungan. Namun Eja sudah mendapat restu dan keluarganya, ucap Tono tercekat karena air matanya sudah menetes. Calon istri? Syukurlah akhirnya bujang lapuk ibu ini akan segera memiliki pendamping hidup, ucap ibu penuh syukur tetapi terselip ejekan di sana. Ibu mah, Eja belum lapuk Bu, masih 26 juga, ucap Tono tiba-tiba saja cemberut. Ya sudah, kenalkan sama ibu dan bapak bawa dia ke sini ya nak, ucap ibu terkekeh. Tapi Bu harus menyiapkan diri Bu, dia bukan orang sembarangan, ucap Tono dengan serius. Apa dia anak juragan kambing atau juragan onta? Tanya ibu polos. Astaga ibu, walaupun kita hanya peternak, tetapi Eja gak mau dapat istri anak peternak juga, ucap Tono cemberut. Ya sudah, siapa sih perempuan beruntung mendapatkan hati anak ibu ini? Ucap ibu terkekeh. Eja yang beruntung Bu, Eja yang begitu mencintainya, dia gadis yang istimewa dan pastinya dia begitu diidam-idamkan oleh seluruh laki-laki di dunia ini. Sangat beruntung Eja yang mendapatkannya Bu, dia cantik dan pandai dalam segala hal, bla bla bla. Ucap Tono menceritakan bagaimana keadaan Ipana. Ibu mendengarkan cerita Tono sambil menghayalkan bagaimana paras dan bentuk calon menantunya nanti. Jadi siapa namanya nak? Tanya ibu antusias. Namanya Ipana Bu, Ipana Hanindya Dirgantara.
ucap Tono menahan senyumnya. Dek, hening, ibu seolah tersambar petir mendengar ucapan anaknya. Ja, apa kamu sedang bermimpi? Tanya ibu serius. Aku sadar, Bu, ucap Tono menahan tawanya. Jangan bercanda, Karinja, teriak ibu. Tono langsung menjauhkan ponselnya dari telinga. Ia mendengarkan teriakan sang ibunda yang begitu tidak percaya dengan apa yang ia katakan. Sudah, Bu, jika ibu tidak percaya, aku akan membawa pulang ke rumah jika Ipana sudah memiliki waktu senggang, ucap Tono. Astaga, nak, kamu sedang bercanda? Di mana kepala kamu terbentur, nak? Ucap ibu frustasi. Hei, aku baik, Bu, sangat baik. Nanti aku akan kirim beberapa buktinya agar ibu bisa percaya kepadaku, ucap Tono tergelak. Dasar anak nakal, jangan mimpi ketinggian, nak. Mereka sangat berbeda dengan kita, ucap ibu sewot. Itulah yang membuatnya berbeda, Bu. Mereka tidak membutuhkan menantu kaya lagi, Bu, ucap Tono tersenyum. Ya, semuanya itu serahkan kepada kamu karena kedepannya kamu yang akan menjalani hidup. Jangan mimpi terlalu tinggi, nak, karena jatuhnya akan sangat sakit, ucap ibu memberikan petua. Iya, Bu, doakan Eja agar bisa mempersunting calon menantu ibu, ucap Tono tersenyum. Iya, nak, doa ibu menyertaimu, ucap ibu tersenyum. Ya sudah, aja tutup dulu ya, Bu. Salam untuk ayah dan adik-adik, ucap Tono tersenyum. Iya, nanti ibu sampaikan. Kamu baik-baik di sana, sering-sering menepuk pipi, ucap ibu mematikan panggilannya. Tono mengernyit dengan perkataan sang ibu. Sering-sering menepuk pipi, maksudnya ibu, ucap Tono menepuk pipinya. Namun ia tidak menemukan alasan apapun dari sana. Ia memilih untuk menelpon Ipana karena sudah sangat merindukan gadis pujaannya. Tut, tut. Halo, Tono, ucap Ipana lirih. Halo, nak, apa aku mengganggu? Tanya Tono lembut. Tidak, hanya saja aku merasa sangat lelah hari ini, ucap Ipana lirih. Apa aku perlu ke sana? Tanya Tono. Kamu pikir ini masih sore? Tanya Ipana tersenyum. Tono melihat ke arah jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 11 malam. Eh, ternyata aku begitu lama mengobrol dengan ibu, ucap Tono. Hmm, besok ada beberapa karyawan untuk meninjau lokasi pembangunan. Kamu dampingi mereka ya. Arahkan sesuai dengan keinginanmu dan rancangan kita waktu itu, ucap Ipana. Iya, apa kamu ikut? Tanya Tono penuh harap. Tidak, jadwalku sangat padat. Aku begitu lelah dan bosan, ucap Ipana lirih. Itu karena kamu belum menerima pekerjaan ini dengan sepenuh hati, nah, ucap Tono. Mungkin benar, Tono. Hup, ucap Ipana sambil menghela napasnya. Hem, video yang tadi sore? Tanya Tono menggantung. Kenapa? Tanya Ipana. Hem, maksud aku, Tuan Pajri sudah memberikan kita restu. Apa kamu tidak ingin berubah pikiran, nah? Tanya Tono hati-hati. Hem, aku takut jika kita tidak memiliki waktu untuk bertemu. Hingga 3 bulan ke depan aku sangat sibuk, ucap Ipana penuh sesal. Tidak ada salahnya mencoba, nak. Hem, atau kamu belum mencintaiku? Tanya Tono terdengar putus asa. Hening tidak ada yang mulai pembicaraan, hanya helaan napas yang terdengar dari mereka berdua. Apa kamu bisa bersabar untuk menghadapiku hingga aku memiliki waktu senggang? Tanya Ipana. Tentu, tentu, nak. Ucap Tono cepat. Baiklah, ucap Ipana lirih. Dek,